Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. Hadis yang kelima dikatakan an ummul mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Asy-syarh, penjelasan ummul mukminin kunniyah Aisyah radhiyallahu anha bi ammil mukminin liannaha ihda zawjat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'u mahatul mu'minin tukanni bi hadzal kunniyah kama qala Allah azza wa jalla wa azwajuhu ummahatuhum. Surah Al-Ahzab. Fa kullu zawjat Nabi sallallahu alaihi wasallam mahatul mu'minin. Di sini dijelaskan para ulama kita Imam Ibnu Nawawi, dia katakan bahwa Aisyah itu kunninya panggilannya, panggilan mesranya adalah Ummul Mukminin pada tiga ayatnya. Jadi itu adalah sunnah. Misalnya jadi kalau Rasulullah panggilan kunni namanya. Misalnya seorang ibu dipanggil ummi, ya ummi. Kalau bapak misalnya abi, sekalipun tidak ada anaknya, kita bisa panggil abi. Itu adalah panggilan terbaik, ya. Abi kalau ada anak kita, misalnya dia panggil abi, dia namanya di dalam bahasa hadis. Ummi, abi, begitu bisa, bisa kita kampanye itu. Karena Rasulullah SAW dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bukan dipanggil Aisyah, justru dipanggil Ummul Mukminin. Indoknya sini teman-teman boy, semua ibu kita. Kita juga orang-orang beriman adalah ibu kita semuanya, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau dikatakan an ummul mukminin, bahasa ini atau cerita ini adalah dari ibu kita ummul Abdillah. Ya coba bayangkan ini, ummul Abdillah. Pada dengarkan dia senang Abdullah, tapi dia dipanggil ummi Abdullah. Ya karena orang Arab itu dalam kesenangannya dipanggil Abdullah atau misalnya Muhammad. Jadi sama dengan kita misalnya ketika ada anak dia panggil kita Abi Abdullah, ya Bapak Abdullah. Itu adalah panggilan kekasih, panggilan setia di dalam hadis. Jadi namanya kunniyah. Kunniyah itu Aisyah, nama panggilannya Aisyah itu adalah Ummul Mukminin. Di anak ihdaz zaujatin Nabi SAW, karena Rasulullah SAW mempunyai beberapa istri. Wajahnya ummahatul mu'minin, dan semua berkumpul di dalam suatu kampung, yaitu di Madinah dan Al-Munawwarah. Tukannya ini hasil kunniyah, maka disebutlah Aisyah ini adalah kunniyah. Kama Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya adalah ibu-ibu kalian. Jadi istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian. Kita saudara semua. Jadi tidak boleh kita mencaci maki Aisyah atau memberikan nama-nama tidak baik, karena ini adalah Al-Qur'an sendiri adalah menganjurkan kepada kita bahwa istri-istri Rasulullah SAW adalah ummahat wa ibu-ibu kalian, ibu kita semua. Wa kullu zawjati Nabi sallallahu ummahatul mu'minin, dan Nabi mengatakan bahwa semua istri-istrinya itu adalah ibu-ibu kalian. Jadi ibu tak, mamak tak, ya ummul mukminin. Bagaimana Aisyah wa qauluhu ummi Abdillah, kadang-kadang juga dipanggil ummi Abdillah,
Ya Ubilabdillah, hadzih kunniyah, namanya kunniyah, ya, panggilan mesra itu. Jadi sama dengan diri tadi, kalau kita mau dipanggil di ayat anak-anak, panggilan sayanya ini, jangan sebut nama saya. Nama ada nama, cuma dia adalah panggilannya sehari-harinya. Ya Abi, di mana Ki? Nah, di sini. Itu namanya panggilan mesra di ayat anak-anak, karena adalah perkata-perkata yang lain, ya, menyenangkan, dan itu adalah sunnah. Yang juga oleh Rasulullah SAW. Wahal mulidalah, apa perkataannya Abdullah itu adalah dilahirkan oleh Aisyah tidak. Waladullah, anak itu bukan dilahirkan Aisyah, tapi dia adalah panggilan mesranya kalau kita katakan Ummul Mukminin. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya Ummul Mukminin ini saya ingin perjelas bahwa Aisyah ini kan sering mendapat tuduhan di kalangan orang-orang agamawan atau teman-teman yang berada agama. Dia katakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah itu adalah pencemburu. Dia ini makanya masukkan cemburu Ummul Mukminin. Tak boleh dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, karena kenyataannya katanya begitu. Tidak, justru kita lihat bahwa ada lima hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaum perempuan ini adalah larangan cemburu di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia berbuat cemburu misalnya, maka dia dosa besar baginya. Jadi tidak boleh sembarang cemburu orang. Karena di sini empat diantaranya adalah teguran langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Empat adalah merupakan teguran dari Rasulullah SAW, dan waktu itu ada juga ayatnya itu sebagai teguran kepada Aisyah. Berarti menunjukkan bahwa dilarang perempuan dia cemburu. Karena ditegur, seandainya Rasulullah SAW dia diam saja, maka boleh saja dia cemburu. Tidak ada, dia haram misalnya. Tapi dicemburunya Aisyah di sini adalah teguran. Ya berarti dilarang, tidak boleh kita akan cemburu perempuan. Makanya tidak boleh dia selalu pakai perasaan, harus dia pakai akal, ya. Pertama, cemburunya Ummul Mukminin di sini yang biasa kita dengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ini, bukan lagi di Mekah, karena di Mekah itu adalah Khadijah dulu hanya sendirian saja istrinya. Setelah dia berpindah ke Madinah, barulah dia beristri sampai 4. Di Madinah Al-Munawwarah Rasulullah dia dulu bersama dengan Aisyah, karena dia gilir Aisyah malam ini dia pindah ke Rusia. Aisyah dia dulu bersama dengan Rasulullah di siang hari, tiba-tiba ada suara memberi salam, assalamualaikum. Rasulullah dia langsung berdiri. Ternyata setelah dibuka pintu, ternyata adalah adiknya Khadijah dengan sahabatnya Khadijah. Maka dia sampai kepada Aisyah, ya Aisyah panggil semua istri-istri saya itu, dia menjamu ini. Panggil semua, karena dia berkata dia semua di Madinah. Panggil semuanya, dia bikinkan ini, bikinkan ini, bikinkan ini. Dia adalah tamu penghormatan yang luar biasa. Setelah dia jamu, dia sudah berikan makanan dan lain sebagainya. Maka pulanglah dia, karena dia adalah orang Quraisy yang berasal dari Mekah. Ditanya Aisyah, dia setelah dia pulang semuanya, istrinya dia sudah pulang semuanya, maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa orang itu yang agung sekali berhormatan, hendak kalian bisa jauh begini. Maka dia jelaskan, ya Aisyah, itu yang pertama kali itu adalah adiknya Khadijah. Makanya suaranya itu dalam persis Khadijah. Yang kedua itu adalah sahabatnya Khadijah yang sering memang berkunjung dulu sewaktu saya di Mekah. Maka Aisyah langsung dia marah, dia cemburu bahwa ya Rasulullah, kamu itu masih menyebut-nyebut namanya Khadijah, padahal dia sudah dalam umur. Yang kedua dia sudah tua daripada kamu. Yang kemudian dia itu adalah orang Quraisy. Tidak ada artinya ya Rasulullah. Kenapa bisa diingat terus? Maka pada waktu itu Rasulullah dia mengatakan, ya Aisyah, Khadijah tidak bisa dia lepas dari umur saya.
Dia namanya tidak ada lagi. Pertama, waktu saya di Mekah itu dialah perempuan yang pertama masuk Islam dan dia adalah pertama beriman. Jadi tidak boleh kamu marah. Hadijah juga adalah gencar-gencarnya dakwah dulu kita tegakkan, justru banyak dia membantu menghabiskan hartanya karena dia adalah orang kaya menghabiskan hartanya sehingga saya bisa dakwah di Mekah pada waktu itu karena butuh biayanya. Mana ada perempuan, mana ada orang yang bantu saya dulu selain daripada Hadijah. Jadi tidak boleh kita katakan bahwa Hadijah tidak bisa diingat. Itu adalah teguran. Yang ketiga, berapa saya punya istri ini yang ada anak saya cuma di Hadijah saja. Di Madinah kan sudah tidak ada anaknya Rasulullah SAW. Jadi masa saya akan melupakan itu? Maka Hadijah dia malu sendiri. Dia malu mendengarkan perkataan Rasulullah SAW. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya di sini? Hikmahnya adalah perempuan tidak boleh dibiarkan dia cemburu. Kalau dia cemburu tanpa diingatkan, dan maka dia mendapatkan dosa besar. Karena ini adalah persoalan agama. Iya. Jadi dosa besar kalau ada perempuan sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit cemburu. Kecuali kalau suamimu dia terpukul-pukul sembarang harus cemburu. Karena itu adalah larangan agama. Atau misalnya dia pergi minum kopi di kafe-kafe, kemudian berdoa perempuan, ada perempuan yang mau berdoa dan sebagainya, memang adalah berusaha. Tapi kalau persoalan seperti itu tidak boleh. Dalam rumah tangga misalnya anak-anak tidak cemburu begini, tidak bisa. Ya, itu adalah Aisyah pertama dia cemburu. Cemburu yang kedua adalah Sofia, dia cemburu Sofia. Dan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul SAW ingatkan, dia cemburu Sofia. Sofia adalah istrinya Rasulullah SAW juga di Madinah, tinggal di Madinah. Dan waktu itu Rasulullah SAW kebiasaannya kalau dia siang hari dia pindah-pindah ke rumah istrinya. Kebetulan Nabi dia berjadian, Aisyah melihat bahwa Rasulullah SAW dia dari rumahnya Sofia. Begitu dia, dan memang Sofianya adalah cantik juga dan putih, maksud putih dengan Aisyah. Setelah dia pulang, dia ke rumahnya Aisyah, dia tanya, ya Rasulullah, kamu masih ke rumahnya Sofia? Sofia itu adalah keturunan Yahudi, dan dia itu adalah pendek. Katanya dia pendek. Apalagi dia keturunan Yahudi, pendek lagi, apanya lagi kau selalu ke situ. Maka Rasulullah katakan, wahai Aisyah, seandainya kata-katamu itu di lembur, di laut, maka laut itu bisa berubah karena itu adalah memaki-maki orang. Dan itu adalah dosa besar. Kamu makan dagingnya saudara, apalagi ini adalah istri saya. Maka dia di situ berubah Aisyah, dia malu dan dia berpikir bahwa seandainya kamu bisa masuk ke dalam neraka jahanam memaki-maki orang. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh. Orang dimaki-maki, apalagi maki-maki ini sampai tidak perlu dosa-dosa. Dosa-dosa. Itu teguran Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga cemburunya Aisyah yang merupakan teguran yaitu adalah cemburu kepada Maria. Maria ini adalah tidak berdekatan dengan rumah Rasulullah SAW di Madinah. Dia berada di pinggiran, agak jauh. Jadi Rasulullah SAW kalau dia ke sana akan tukar-tukar orang di rumah Maria. Dan Maria ini ada kelebihannya karena kalau ada yang dia suka Rasulullah SAW pasti dia siapkan. Dan Nabi kesukaannya itu adalah minum madu. Madu asal. Dan kalau setiap kesana ke rumah Maria pasti dia sudah minum madu. Tapi kalau dia sudah minum madu, pasti dia siwak, pakai siwak sikat gigi. Kalau di sini kan sikat gigi, kalau di Mekah siwak, ada memang dia pakai sikat gigi terus. Nah Aisyah ini dia sudah sekongkol dengan Hafsah, sekongkol dengan Hafsah, maka dia Hafsah. Mungkin madu na suruh na pengelataan na selalu kebolam, kemudian makin kebut di bumi. Busuk mulutmu ya Rasulullah. Kaya itu Joni. Oke masa nasa Nabi kita saya katakan busuk mulutmu. Setelah ini ya, dia tahu. Jadi tahu malah listrik tidak boleh itu Pak. Kalau kita bertolong-tolong dalam kebawa kejelekan tidak boleh. Ini Aisyah turun ayat nanti.
Bagaimana? Akhirnya sini ya paling berkemat apa suruh mengatakan beliau ya saya sampai ke waktu 10 hanya Rasul salam dia dari rumahnya Maria ya pertama langsung ke rumah Aisyah. Aisyah langsung dia katakan ya Rasulullah mulutmu bau mungkin pengaruh malu karena Maria apa namanya ini Hafsah dengan Aisyah itu tidak ada malunya katanya kalau ada kesalahan itu pasti dibawa malu kalau kita tidak ada malu kita lebih kita tuduh dia supaya dia tidak kesana lagi ini strateginya perempuan dia katakan Hafsah sudah cukup kalau kita akan tuduh dan senang jadi Nabi dia ke rumah Aisyah dia katakan ya Rasulullah mulutmu bau sekali kenapa bisa saya minum madu itu langsung saya sikat gigi kenapa bisa bau sekali yang penting bau ini Aisyah dia katakan pasti dia bau ya benar kemudian Nabi dia terdiam dia memikirkan kenapa bisa bau ini karena madu tidak ada kalau kita minum madu tidak bau mulut kenapa bisa bau. Nah, ke rumahnya lagi Hafsah dia katakan bahwa ya Hafsah baru dia nanya katakan ya Rasulullah bau tidak bagus tidak enak rasanya jadi Nabi langsung keluar dari rumah ada apa ini istri saya ini di sana dia bawa dikatakan bagus saya di sini katakan dia bawa pada saya sikat gigi bagaimana bisa saya sudah sikat gigi berkenan Nabi itu adalah memang kalau ada pada dia maka langsung dia sikat gigi karena tidak mau kalau dia berdebatan dengan istrinya jadi dia bau. Maka pada waktu dia langsung keluar ke pinggir Madinah dia duduk sedaya termenung memikirkan kenapa istri saya rasa ke sini dia bau di sini bau. Maka pada waktu itu ada sahabat yang lewat. Ya Rasulullah, ada apa? Ada yang perlu saya bantu ya Rasul? Dia mengatakan langsung tadi dia balik dia mengatakan hari ini saya haramkan madu kepada umatku, tidak boleh dia madu, haram hukumnya. Coba bayangkan, pengaruh istri ini. Hari ini saya haramkan madu, tidak ada boleh yang minum madu. Langsung turun ayat di surah At-Tahrim ayat 1. Begitu dia katakan bahwa hari ini mulai hari ini saya haramkan madu, langsung turun ayat surah At-Tahrim ayat 1. Dia katakan, ya ayuhan nabi, wahai para nabi, lima tuharrimu ma'ahallallahu lak, kenapa kamu haramkan yang sudah diharamkan oleh Allah? Tabtaghi, kamu hanya mencari ridha istri-istri kamu. Tabtaghi mardhata zawjika. Itu coba buka nanti di surah Tahrim ayat 1. Hanya kamu untuk mencari ridha istrimu untuk anda untuk mengharapkan madu. Maka begitu dia ayat tur yang dibawa oleh Jibril langsung diperdengarkan Aisyah dengan Hafsah, maka dia langsung berubah umatnya, dia malu dan dia merasa bersalah besar karena turun ayat gara-gara dia sekongkol Hafsah dengan Aisyah pada waktu itu. Makanya itu adalah teguran, makanya perempuan begitu dia sembur, dia dapatkan dosa besar sampai ayat turun. Jadi problemnya itu perempuan kasihan adalah tentang masalah kecemburuan dan tidak boleh dijadikan bahwa Aisyah itu cemburu. Aisyah memang cemburu tapi dia ditegur, tidak didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajarlah istri-istri kita jangan sebarang dia cemburu karena dia itu adalah mendapatkan dosa besar dan kalau dia meninggal pasti dia akan mendapatkan balasannya. Gitu ya. Jadi cemburunya Aisyah sekongkol dengan Hafsah karena dia tidak mau kalau dia ke rumahnya Maria di bidang pemadu dia tidak ada madunya. Yang keempat cemburunya Aisyah adalah waktu dia Hafsah yang tidak ini kelima adalah Ummu Salamah. Jadi ummu kalau ibu namanya anaknya Salamah dikatakan Ummu Salamah itu panggilan yang baik. Jadi Islam itu sebenarnya harus ada panggilan-panggilan baiknya. Ummi, ummu, ya. Kalau misalnya laki-laki ammi, ya nurek. Jadi kalau misalnya nurek terus mengatakan bahwa ya ammi, ya ammi. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah
tidak benar dalam sejarah itu kalau ada mengatakan bahwa istri Rasulullah adalah janda dan tua, tidak. Karena memang hadisnya tua, tapi kan dia belum dia poligami Rasulullah sampai selesai di Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kawin dengan janda di Madinah itu semuanya ada di bawah 30-an. Kecuali Ummu Salamah. Ummu Salamah itu memang agak tua. Tidak terlalu tua, sampai 30 lebih sudah. Tapi yang lain itu adalah janda, tapi dia adalah umur muda. Jadi jangan bahasakan bahwa bunti-bunti Nabi. Ya, senang. Maksudnya itu Nabi Tanasa, bunti janda. Janda termasuk janda, bukan begitu. Tapi asal itu benar sama kan. Wah begini, tapi dia masih umbeni, tidak. Ini Nabi yang tahu itu adalah muda semua. Ya 20-20 lebih dia, memang janda. Jadi pada waktu itu, ini Ummu Salamah, dia lihat bahwa jatahnya Rasulullah SAW dengan Aisyah, dia duduk bersama-sama. Maka Ummu Salamah dia melihat bahwa Rasulullah dia duduk bersama dengan Aisyah. Dia bawakan kurma, senapan kurma, ya untuk supaya dia makan-makan di situ. Tiba-tiba Aisyah dia lihat bahwa yang datang membawa kurma itu adalah pembantunya Ummu Salamah. Langsung dia buang kurma itu. Nabi mengatakan, kenapa kau buang? Ini adalah Ummu Salamah yang bawa untuk kita makan berdua. Tapi kan tadi kan perasaannya Aisyah dia mengatakan, kenapa lagi dibawakan ini? Pak, setelah dia jatuh oleh Rasulullah, dia kumpul juga itu kurma. Dia malu juga karena dia sampaikan, kenapa kau marah? Akhirnya Rasulullah mengatakan, dia sampaikan pembantunya dari Ummu Salamah bahwa kumpul itu kurma karena ummimu adalah marah. Jadi terpurungi Nabi tak kurutui pembantunya Ummu Salamah yang kurutui. Nah, Aisyah juga kumpul juga. Kemudian dia makan bersama-sama. Jadi makanya Nabi melarang perempuan selalu dia pakai perasaan. Harus dia pakai akal yang baik. Karena tujuannya Ummu Salamah itu bukan dia cemburu, dia justru dia bawa makanan supaya dia makan bersama dengan Aisyah. Tanggapannya Aisyah beda. Masa sih makan dengan Aisyah jika kamu mau dimain? Nah oleh Tuhan. Ini karena perasaan dia pakai. Makanya di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah harus kita kan pakai akal yang baik supaya tidak akan selamat. Jangan perasaan tidak bisa jadi hukum. Jadi Ummi Abdullah Aisyah. Jadi kalau bapak ibu yang mau pakai misalnya kata-kata apa namanya dunia panggilan-panggilan baik itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harus diajarkan bahwa nama saya ini, misalnya kau rani pada ammi, amurena, kalau misalnya ibu, ummi, ya, tidak apa-apa. Qalat, Aisyah yang berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi pernah berkata begini, karena Aisyah itu jamannya menghafal hadis, yang istrinya itu memang dia paling muda dan dia paling banyak dia hafal hadis. Dia katakan, Kalau Rasulullah SAW, Aisyah dia mengatakan, pernah saya dengar Nabi dia berkata, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, rawahu Bukhari. Ini hadis sahih. Kadang-kadang teman-teman itu dia katakan, kenapa terlalu selanjutnya mengatakan ini bid'ah. Dilarangnya sebenarnya bid'ah adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Rasulullah. Perbuatan yang tidak disenangi oleh Rasulullah. Kalau persoalan agama, barang siapa man ahdasa fi amrina, ini hadis pertama, ini dua hadisnya. Man ahdasa fi amrina, barang siapa yang mengada-ngada, artinya menambah-nambah agama dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, dan bukan saya yang mengatakan bahwa raddun akan ditolak nanti. Dan ditolaknya itu adalah dikembalikan kepada yang menciptakan dari produknya sendiri. Jadi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah agama yang sempurna sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama pada hari ini sudah sempurna. Di mana dia di stempel itu adalah di Arafah.
Terakhir ucapan di bagi Arafah bahwa hari ini sudah sempurna agama, jangan kau tambah-tambah. Makanya hadis selesai katakan ma laisa minhu fa huwa raddun. Kuliah boleh kuliah, ditolak imatu, daripada suruh imatu 30 jam. Makanya ini adalah saya menjadi sadar bahwa memang yang menjaga hadis ini adalah kebanyakan orang-orang timur tengah adalah bagian Saudi Arabia. Kalau Mesir tidak, dia mengambil yang lain. Kemudian di riwayat Muslim, di dalam hadis riwayat Muslim, kalau orang katakan Bukhari Muslim berarti itu kesahihannya tidak dianggap. Dia dengan keraguan yang memakai Bukhari Muslim, Muslim itu yang dua itu sudah tahu. Apa dia katakan hadis yang kedua? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Niki taubat kamala berbuat satu amalan. Dia boleh pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa raddun akan ditolak. Jadi agama tidak kita akan jaga saja. Karena ini agama sudah sempurna, sudah cantik. Saya akan berikan contoh misalnya, masjid ini kan sudah cantik. Orang ini buat di mana masyarakat, nak berani makan dah. Jaga itu masih je. Orang di sini cina, jaga ini jaga sebab masih. Aja makan dia ikut tama berkok macet, ikut tama berkok macet, ikut berkok mata macet. Masolan. Jadi agama itu memang sempurna kalau kita jaga dengan baik. Contohnya misalnya, makanya lagi kalau pun ada masuk banyak bakpo sunnah. Bakunya Allah Akbar Allah Akbar, ya kita azan. Terus mau kamar, kamar bagaimana diajarkan, kamar bagaimana sudah diajarkan, sudah sempurna itu. Terus ada orang yang menambah misalnya, kalau misalnya kamar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Allah Akbar, syadallah ilallah syadallah, itu namanya ahdasa kita baik. Kenapa namanya? Maka dia ada sahana. Ya roh salawah enak seselawah nabita. Dia ini sesungguh ya tuh. Dia pun tambah ini. Ya kalau aku masalah, aku masalah. Aku duduk di rumah atau di mana sembara waktu di situ. Kau duduk di perintah. Kau saja yang sudah dibawa oleh Nabi. Aku tambah-tambah. Itu namanya ahdas amruna fahuwa raddun. Panitola kemana? Apa di balik semua? Apa tuh? Apa itu? Ya, ngajin tahu si kota gue. Kamu kan ditanya. Tak kiri kiri ni, kau yang bahasa hadis sana. Karena sekarang ini kita sekarang ini bukan lagi menambah, kadang-kadang memang tidak sesuai kita akan bahas. Dan Nabi mengatakan ini agama Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, yang bisa kau ikuti hanya para sahabat. Misalnya kuburan jamaah sahabat ya kita. Kalau sahabat yang melakukan, ikuti dia. Tapi kalau di belakangnya itu adalah sudah tidak bisa lagi dipercaya. Karena adalah kebanyakan sudah rusak. Tapi makanya dikatakan salafus shalih. Itulah harus sunnah wal jamaah. Karena sudah banyak kerusakan agama ini karena banyak orang yang menambah-nambah. Misalnya contoh kecil tadi itu saya katakan. Kok kalau orang dia katakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Yang bagus sebenarnya kita lihat. Cuma tadi umrona. Pada tahun yang dimasuk, ya, ayo menaruh wajib. Kalau di motor ya, ada betul-betul lagi tarik dari nongkrongan. Apa kira kamu sebenarnya? Nah, sekarang saya lihat, saya perhatikan bahwa ternyata hadis ini memang ada hadis dan ini adalah Bukhari Muslim. Cuma teman-teman dari ini seperti selebo saya yang biasa kalau dia dapat, dia katakan, Pak, ini paham gue hadis ini. Bukan kita tidak paham, tapi ini adalah memang kita harus hati-hati karena yang mensyarah juga ini adalah termasuk ulama kita, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama sedunia, ya sudah dunia. Dan bukan berarti dia apa kitabnya ini adalah kurang sempurna. Tinggal kita ini bagaimana menyikapi ini. Ya kumat, bisa jadi hati saja, jangan tambah juga. Kumat tambah itu, teman-teman tanggung jawab. Ya tanggung jawab begitu lah dalam agama. Karena jelas ada sekali mengatakan man amila nigi tahu. Ya kau makanya man berarti manusia. Ya kau man sembara saja. Dan dia katakan sih man amila amalan nigi tahu. Mebusi di amalan. Nah dia ini kena pegawai lain sahaja. Dia ini kena pegawai nabi kita. Amruna urusan itu adalah bahwa raddun ditolak dan dikembalikan kepada produknya nanti.
jadi makhluk tu ya. Tapi saya dia makan dia yepi, dia makan dia tidak dan kata mak ada. Jadi apa yang pesawat ini orang tua mak? Nah kita itu nak pesawat di orang. Kalau persoalan itu sebenarnya tidak masuk di situ. Ini ada sebenarnya di sini artinya pencerahannya dia katakan hanya yepi di dalam agam, yepi agam. Jangan sekali-kali menambah katanya karena itu adalah pengeluaran luka akan ditolak. Kalau seperti kalau perkara pada dunia ini ya silahkan karena dan keumur dunia kalau lebih tahu tentang masalah dunia. Tapi kalau agama ya boleh ya, setiap wudhu misalnya yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, alhamdulillah. Jadi saya rasa sampai di situ saja ini hadis, dan ini dua hadis semua adalah bukan muslim. Jadi kita hanya kalau kita mati, saya takut juga bagaimana kalau kita meninggal dan kita akan nampak seperti ini. Dan memang ulama kita adalah berbeda pendapat karena itu yang marah adanya Nabi satu hasanah. Betul kan semangat sini nanti dipanggulai deh hati lembaga agar ya ada juga. Tapi ini kalau dalam hadis kita ada saja hadisnya kita katakan tidak hanya bidatul hasan, adalah bidatul dolan atau mengunjukkan adalah sesat dan kamu masuk dalam kejahatan. Nah inilah ulama-ulama yang sekarang dikatakan namanya hasanah. Cuma sebagai umum dari hadis saya itu memang berbeda, berbeda tanggapan ulama-ulama yang memberikan apa saja yang kita lakukan yang penting baik itu adalah kalau ada orang yang mengikuti pasti kita akan dapat pahala. Ya Allah wa'alam, kita tidak tahu sih. Ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah yang meminta semuanya kita hanya ingin mengajarkan dan memberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum.